Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Niga dalam pelajaran musik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai transpus nada. Minggu lalu kita sudah belajar transpus nada, yaitu memindahkan nada dari notasi balok ke dalam notasi angka. Kali ini kita akan belajar memindahkan nada dari notasi angka ke dalam notasi balok. Baik anak-anak, berikut akan Miss jelaskan cara mentransfus nada, memindahkan nada dari notasi angka ke dalam notasi balok. Sama seperti minggu lalu, ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita mau mentransfus nada. Yang pertama adalah letak dan urutan nada. Kita harus tahu letak nada dalam notasi balok dan juga urutan nada dalam notasi angka. Kemudian yang harus kita perhatikan yang kedua adalah bentuk dan nilai nada. Dengan nilai ketukan masing-masing, bentuknya juga tentunya berbeda. Nah, ini adalah contoh yang sudah Miss buat. Ini adalah potongan dari lagu Like Liro. Kita nyanyikan sebentar ya. Sol, mi, mi, fa, re, re, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. Nada ini akan kita buat dalam bentuk notasi balok. Kita lihat nada pertama, yaitu nada sol. Nah, nada sol letaknya ada di garis 2. Kita buat terlebih dahulu dengan bentuk telur. Nah, di samping sol tidak ada penambahan titik. Nah, dalam bentuk notasi balok, nada yang tidak ada penambahan titik kita buat dengan warna hitam. Seperti ini. Kemudian lanjut, nada berikutnya adalah mi, letaknya di garis 1. Kita buat dulu telur. Sama, di sebelahnya tidak terdapat titik, berarti dia nilainya 1 ketuk, berwarna hitam. Seperti ini. Kita lanjut ke nada berikutnya, ada nada mi yang diikuti dengan titik. Kita tulis terlebih dahulu nada mi-nya di sini, di garis pertama. Kita kasih tangkai, ternyata diikuti titik 1, dia berwarna putih. Oke, kita tidak beri warna hitam ya. Kita lanjut ke nada fa. Fa ada di spasi 1. Kita buat dulu telurnya. Dia tidak diikuti titik, berarti dia berwarna hitam. Kemudian lanjut ke nada berikutnya, nada re, ada di bawah garis. Kita buat lagi. Nah, dia tidak diikuti titik juga, berwarna hitam. Selanjutnya ada nada re lagi. Kita buat, ternyata nada re-nya diikuti titik 1, maka dia berwarna putih. Kita lanjut ke nada berikutnya, ada nada do. Dia ada di garis bantu. Kita buat, nah, tidak diikuti titik, berarti berwarna hitam. Lanjut, nada re, ada di bawah garis 1. Tidak juga diikuti titik, berwarna hitam juga. Selanjutnya, nada mi ada di garis 1, tidak diikuti titik, berwarna hitam. Selanjutnya ada nada fa, ada di spasi 1, dia juga tidak diikuti titik, maka berwarna hitam juga. Oke, nada berikutnya adalah sol, di garis 2, sama, tidak ada titiknya, berwarna hitam. Ada nada sol berikutnya, tanpa diikuti titik, berwarna hitam juga. Nada yang terakhir, ada sol diikuti titik, maka dia berwarna putih. Nah, udah kan anak-anak? Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Miss Niga tentang cara transpus nada dari notasi angka ke dalam notasi balok. Nah, tugas kalian adalah mencoba mengerjakan worksheet yang Miss bagikan dalam lesson kit. Selanjutnya kalian foto, kemudian kalian kirim di Google Classroom. Sekian dari Miss Niga. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.